Nah, jadi kita akan praktekkan cara memasang PE ke leader menggunakan bobin. Nah, ini. Pertama kita masukin PE-nya dari atas ya ke bobinnya. Tuh. Nah. Terus masukin ke lubang ini. Ini ada karet jepit. Tuh. Kita putar. Ini PE5 kita buat sekitar 15 aja, 15 putaran. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tambahinlah 18 aja, 18. Oke, jadi seperti ini. Tuh. Kemudian ini PE-nya 70 lb. 70 lb. Tuh. Lihatkan ya. Tuh. Disambung begini. Nah. PE-nya. Tahan jempol di sini, kemudian putar. Iya. Yeah. Panjangnya bikin sekitar 6 cm atau 5 cm, bebas lah ya. 7 cm. Oke. Okay. Udah segini ya. Kalau sudah, tambahin dikit lagi. Sebanyak berapa? Oh. Nah, kalau sudah, tarik dikit. Nah, tarik dikit talinya. Kemudian putar ke arah sebaliknya. Jadi dia biar menimpa yang pertama tadi, gulungan yang pertama tadi. Tuh. Oke. Okay. Nah, setelah udah tergulung langsung diputar lagi. Nah, putar balik. Ya muternya ke bawah ya. Gulung terus. Valir. Up. Nah. Jadi seperti ini dia. Tuh, jadi double ini ya. Kemudian ini tahan. Terus ini kita buka nih. Yang tali melinter ini, yang di leader. Bisa kita buka dulu. Biar kita gampang nanti menguncinya. Ini cara menguncinya ada berbagai macam versi ya. Kalau versi saya itu saya lilit sekali dulu di sini, lilit sekali tuh masuk ke tengah sini, terus ditarik. Setelah ditarik dia udah masuk antara leader dengan PE, kunci sekali. Kemudian tarik. Nah, ini baru ngunci sekali ya. Oke. Setelah itu baru kita putar sampai 3 atau 5. Itu 2 3 4 5. Oke. Oke, kita sudah seperti ini, tinggal kita tarik ya. Nah, kenceng ya, tarik yang kenceng. Bisa dilepas dulu. Oke, tuh. Tarik yang kenceng ini nggak ada sarung tangan, bisa pakai tarik tangan ya. Biar kuat.
Oke. Kalau sudah kencang ini ya, tinggal kita potong. Ini leadernya kita potong. Tapi jangan di habisin. Habisin, sisain sedikit untuk dibakar nantinya. Nah, ini biar kuat, biasanya saya ditambah iketan satu kali. Biar dia bisa nahan ya. Nah, ada iketan di sini. Tinggal ini kita tinggal potong. Potongnya juga jangan disisain sedikit. Jangan sampai habis. Ini guntingnya ini. Oke. Oke, baju koyak yang dipakai. Sudah jadi seperti ini. Tinggal kita bakar. Di bawah kaki, bawah kaki. Mana korek tadi? Oke. Cuma cementok korek enggak boleh. Oh, ini ada kipas angin ini. Terus leadernya kita bakar juga. Oke, jadi seperti ini. Tuh. Ini karena talinya berbulu. Sudah lama, ya. Sudah lama. Tali ini udah legend ini. Tuh, udah sering. Ini udah beratus-ratus ini barakuda sama tenggiri ini. Landed Bro Mirka. Ini punya Bro Mirka. Tuh, jadi seperti ini. Kuat ya ini ya. Kuat sekali ini. Untuk persiapan trip berikutnya ini. Buat monster-monster dan babon-babon. Karang Pedrik. Karang Pedrik. Oke? Oke. Semoga bermanfaat ya. Salam Senta. Mantap.